bersihin tuh kaca depan. Awas kalau masih kotor. Sekali kamu datang ke sini dan masih gangguin istri orang. Dia mau jatuh, ya saya harus bantuin dia dong. Mas Danu! Mas! Mas Danu sabar, ini gak seperti yang Mas Danu lihat. Tadi aku lagi bersihin kaca, terus tiba-tiba dia datang nolongin saya. Alasan! Mas! Minggir! Tasya! Mas Danu! Mas Danu lepasin Dimas, Mas Danu! Mas Danu dia gak salah! Hajar dia! Mas Danu! Mas Danu hentikan! Masuk! Dimas! Hajar dia! Kamu tenang aja, Sia! Dimas! Aku bakalan lewat! Dimas! Aku bakal keluar kamu dari rumah ini, Sia! Kamu tenang aja! Diam! Sini! Mas! 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 Saya mohon jangan sakiti Dimas. Saya mohon, Mas. Itu karena kamu masih mencintai Dimas. Jangan, Tasya. Aku paling tidak suka kalau kamu mempermainkan aku. Mas, Mas Danu, jangan kunciin saya, Mas. Mas, Mas, buka pintunya, Mas. Mas, Mas. Mas, tolong, Mas. Dengerin saya dulu, Mas. Mas, buka pintunya. Astagfirullahaladzim. Mas, kamu kenapa? Kamu pasti habis dianiaya ya sama Pak Danu? Biasalah, Bu. Namanya juga Pak Danu. Yang penting, Bu, aku udah puas. Aku bisa ngeliat si Tasya. Tasya? Gimana, Tasya? Dia baik-baik aja kan? Keadaan Tasya sangat mengkhawatirkan, Bu. Dia sangat tertekan, Bu. Ibu tahu kan, Pak Danu orang kaya. Dia punya bodyguard banyak. Dia punya pembantu banyak. Tapi masa Tasya disuruh lap jendela? Dan saat Tasya mau lap jendela itu, Tasya akan jatuh, Bu. Untung ada aku di situ. Ya Allah. Ya Allah, lindungilah anak hamba. Sabar ya, Bu. Semoga Tasya gak disakitin sama Pak Danu ya, Dimas. Bu yang sabar ya, Bu ya. Sekarang yang bisa kita lakuin hanya berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan jalan yang terbaik. Amin. Aku yang akan keluarkan Tasya, Bu, di rumahnya Pak Danu. Tanya? Aku kabur, Bu, dari Rama. Rama itu bukan suami yang baik buat aku. Ibu tenang aja, aku akan keluarkan Tasya di rumahnya Pak Danu. Tania? Kak Tania, Kak. Kak. Pak Danu! Tania? Bapak tolongin aku, Pak. Aku gak mau tinggal dengan Rama. Pak Danu harus bebasin aku dari Rama. Rama? Rama itu memang harus diberi pelajaran. Dia sudah berani membawa kamu kabur. Harusnya aku menikah sama kamu. Tapi kamu tenang aja, Tania. Urusan Rama, serahkan sama aku. Lalu bagaimana dengan pernikahan kita, Pak? Oh, saya sudah menikah sama adik kamu, Tasya. Tapi kalau kamu mau menikah dengan aku akan nikahin kamu. Dan kamu akan menjadi istri keduaku. Aku harus lakukan apapun demi Tasya. Gimana? Aku ikhlas, Pak.
Kalau memang itu yang Bapak mau, demi hutang keluargaku, aku rela. Bagus. Apapun akan aku lakukan demi harga diri keluargaku. Ayo masuk. Pak, jangan bawa masuk perempuan ini ke dalam rumah. Aku gak suka. Papa udah gila apa? Kemarin Papa nikahin Tasya. Terus sekarang Papa mau nikahin perempuan ini. Aku gak suka. Kamu jangan ikut campur ya. Ini urusan Papa. Enggak, aku gak suka. Ngajar, ikut Papa. Pa. Ayo, sini. Sini. Apa kau tetangga? Apa peduli Papa sama tetangga? Papa gak malu? Baru kemarin nikahin Tasya, terus sekarang mau nikahin Tania. Aku gak akan ngebiarin Papa nikahin Tania. Kalau sampai Papa nekat nikahin Tania, jangan salahin aku kalau aku celakain Papa. Ayo ikut Papa, ayo! Sini. Dasar anak kurang ajar! Kamu akan Papa hukum selama 3 hari! Sampai pernikahan Papa selesai! Dinda, kenapa kamu bisa ada di sini? Papa berbuat apa sama kamu? Aku gak setuju Papa nikah sama Tania, Ma. Tania? Akhirnya. Tunggu dulu dong Mas Denu. Buru-buru amat sih. Mas Denu, aku udah buatin minuman buat Mas Denu. Yang benar. Diminum dong. Diminum sampai habis ya Mas. Biar Mas Denu kuat kayak macan. Iya, iya, iya. Kamu minum itu adalah ramuan yang mengandung racun yang akan bikin kamu mati perlahan-lahan. Rasain kamu. Astagfirullahaladzim, Dinda. Dinda. Ya ampun, Dinda. Badan kamu panas banget. Danu, Mas tolong buka pintunya, Mas. Dinda badannya panas. Mas Danu. Mas Danu. Tasya, kata Nia. Aduh, udah. Ceritanya panjang. Sekarang kamu cepat pergi dari sini mumpung Pak Danu masih tidur lelap. Ayo. Enggak, Kak. Kakak tahu Pak Danu itu sangat berbahaya. Udah, Tasya. Pak Danu biar Kakak yang ngurus. Ayo cepat kamu keluar dari sini. Kalau perlu kamu nikah dengan pacar kamu. Tasya. Enggak, Kak. Pak Danu akan sangat marah. Dan aku takut kalau Pak Danu sampai celakain ibu. Ya ampun, Tasya. Kamu ini ya sudah dapat kesempatan, kamu malah nyanyain. Kapan lagi kamu bisa dapat kesempatan kamu pergi dari sini? Ayo, Tasya. Dinda. Dinda bangun yuk. Yuk kita keluar dari sini ya, kita cari obat ya. Kita cari obat ya. Kita cari obat. Iya, kita cari obat ya. Dinda, kamu cepat sembuh ya. Makasih ya, Mah. Mah. Maafin aku ya. Selama ini Dinda udah berprasangka buruk sama Mama. Sekarang aku tahu mana yang baik dan mana yang jelek. Ya udah.
udah, sekarang Nina istirahat ya. Makasih, Mah. Tania, aku kenapa? Tadi malam Mas Danu pingsan. Pingsan? Sepertinya Mas Danu sakit. Lebih baik Mas Danu periksa ke dokter, Ki. Tania! Ayo ikut aku, Tania! Aku takut itu Rama. Rama? Tania! Ayo ikut aku, Tania! Tania! Beraninya kamu datang ke sini? Rama? Hajar dia! Bawa dia dari sini! Diam! Ayo kita hajar! Ayo, Mo! Ada orang, Mo? Ada orang, deh. Ya! Sini aja, Mo! Ini tuh, satu, dua, tiga. Barusan anak buahku bilang, dia sudah menghabisi Rama. Dan Rama sudah dibuang ke danau. Jadi sekarang Tania, kamu aman. Terima kasih ya Mas Danu. Mas? Mas Danu? Kepalaku pusing. Mas Danu kenapa? Enggak. Aku juga enggak tahu. Dadaku juga sakit. Pasti Mas Danu udah mulai terkena khasiat minuman yang sudah aku kasih bibit racunnya. Hah? Sign.